Wakil Gubernur Aceh Mujakir Manak menghadiri acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1438 dan juga deklarasi penerapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah serta pengamalan fikih menurut mazhab Imam Syafi'i di Masjid Jami Sigli, Kabupaten Pidie, Senin 3 Oktober 2016. Dalam sambutan singkatnya, Mujakir Manak mengajak masyarakat agar menjadikan peringatan Tahun Baru Islam sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait Islam di Aceh, Mujakir Manak menyampaikan bahwa banyak protes dan kritik dari luar Aceh, terutama dari negara barat seperti Eropa dan Amerika, tentang penerapan syariat Islam di Aceh. Tapi ini tidak jadi masalah. Ini adalah urusan kita di masyarakat Aceh karena apa yang diterapkan di Aceh merupakan bukanlah yang baru, tapi sudah menjadi bagian dari masyarakat Aceh, ujar Mujakir. Meskipun demikian, kata pria yang akrab disapa dengan Mualim itu, dirinya siap untuk menghadapi berbagai protes terkait Islam di Aceh. Jika ada yang ingin mengklarifikasi berbagai hal tentang Islam di Aceh, maka kita akan jawab dan memberikan penjelasan.